anak ibu mau pasin ke dokter boleh ya, setelah 6 bulan ya. Tapi bawa aja begini. Iya, bawa aja begini ya. Tanggal 28 tahun 2002. Nanti ibu 1 tahun ke depan tanggal 28/9/2023. Tapi setelah 6 bulan lari ya, nak mudah mijik awak lagi. Tidak ada di kandang aja, tidak ada. Biarin dulu bu, di ini dulu bu, data dulu. Mak cahyo lo, tiga kok joi itu kok masih hitung. Ini motor mah? Tidak boleh motor. Tidak boleh. Jantan. Sampai udah lama. Udah dari bayi dia nih, cuman udah lama enggak dipegang. Udah mijit awak lagi. Pare deh. Oh, lo. Lupa bawa tulang-tulangnya. Tulang Darmanto ada tuh, tulang Darmanto, tulang sabar. Pak sabar tadi bawa anjingnya. Habis bulu-bulunya apa ya dikasih lah dia? Sampo. Enggak, ke sampo anjing itu dikasih. Apa ya, Pak? Kasih, Bang. Kasih. Iya. Nanti jangan buat ke kilo. Baru mau masukin jarum. Oh, udah muntar. Enggak. Ini udah putus sama Bapak. Terkait dengan hari ini tanggal 28 September 2022 ini bertepatan dengan hari rabies sedunia. Kita dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies terhadap hewan anjing, kucing, dan kera. Tepatnya hari ini kita di lokasi halaman TVRI Jalan Durian. Karena di sini salah satu kita ngambil lokasi di sini cukup tinggi populasi HPR di daerah sini. Oke, hewan yang dua. Ada berapa banyak vaksin yang kita siapkan, Pak? Kita mempersiapkan hari ini 3.000 dosis. Jadi rasa saya dengan target 3.000 dosis ini masyarakat tidak khawatir vaksin tidak cukup. Kita rasanya sudah melebihi ini.